Oke bang, mobilnya udah beres nih. Pintunya juga udah oke. Berapa bang? 100.000 bang. Nih, 20.000. Wah, gak bisa bang. 100.000 itu udah harga dari kantor. Lagian tadi di telepon juga udah deal katanya. Betulin aja gak sampai 5 menit. Udahlah, gak usah aku ikuti kali aturan kantor itu. Nih, ambil nih. Gak bisa bang. Masa nanti 80.000-nya saya yang nombokin? Ini 20.000-nya kau ambil. Terus kau bilang sama kantor pintunya nggak bisa kebuka. Gampang kan? Maaf bang, nggak bisa kayak gitu. Kita orang lapangan menjunjung tinggi kepercayaan dan kejujuran. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kita juga. Kau ini ribet banget ya? Tinggal terima aja apa susahnya? Heh mas, apa-apaan sih kamu? Giliran pintu mobil kamu udah kebuka, mau kamu bayar 20.000? Kan dia udah bilang tadi harganya 100.000. Kok ini siapa sih? Datang-datang ikut campur? Nih mas, ambil aja 100.000-nya. Kalau bisa, mas buat lagi tuh pintu mobil dia kayak semula.